Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer Belajar Ngegame Belajar. Halo para siswaku semuanya, senang banget nih ketemu kalian hari ini. Oh iya, momen Bu Ita syuting ini masih dekat dengan Hari Guru Nasional ya. Di Indonesia, Hari Guru Nasional itu tanggal 25 November 2022. Salah. Di Indonesia, Hari Guru Nasional itu terjadi di tanggal 25 November. Jadi, di tanggal tersebut, guru dan siswa bisa saling berinteraksi untuk menjadi lebih baik dan kayak entah itu maaf-maafan, entah itu kasih kado, entah itu bernyanyi lagu himne guru dan terima kasih guruku. Terus apa, pokoknya semua satu hari khusus ya, satu hari penuh, tidak ada pelajaran. Itu kalian bisa mengucapkan salam cinta kalian ke guru-guru kalian di sekolah. Guru terfavorit, guru terkeren, guru terngeselin, guru terbanyak PR. Guru iku biasanya terjadi di tanggal 25. Begitu, apakah kalian sudah mengucapkan sayang kepada guru kalian? Yuk, komen di bawah gitu. Oke, untuk yang kedua, hari ini Wita senang banget karena bisa ketemu kalian di gameplay Little Nightmares yang pertama. Kok ya, buku ini ku openingnya ketahuan. Iya, mainnya titik. Iya, saya mohon maaf. Jadi hari ini langsung saja yuk, let's begin. Untuk kalian yang baru datang, silakan klik tombol subscribe dan like. Kalau kalian ingin lihat gameplay yang lain, bisa ada di playlist yang ada di description box. Begitu. Oke, katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Press circle to start. Saya tidak sabar akan ancaman apa yang akan terjadi hari ini. Selamat datang di game Little Nightmares yang pertama. Six masih dengan keribetannya di The Mall. Oke, kemarin kita ketemu Pak Janitor dan kita dikejar-kejar sama dia. Sepertinya itu belum berakhir hari ini. Mari kita menderita bersama-sama. Yuk! Press circle to start. Oke. Six, whatever you are. Tak cerahin dulu ya. Game ini tuh gelap sekali. Oke, Six, wake up. Bye. Flashlight. Oke. Hiya. Oke. Sudah bisa kita kontrol anak ini. Ini nggak bisa di-grab ya? Oh iya, katanya ada beberapa interaksi yang harus kita lakukan. Bu, jangan langsung lewat aja. Interact sana-sini dong, explore sana-sini dong. Oke. Masukan tersebut datang dari Pak Dendroy. Thank you, Pak Dendroy. Bestie gamingku. Exploro. Jok takut untuk explore. Game horror rancun, tapi harus explore. Baik. Genom. Gimana anak itu tadi? Sese, sabar. Kok tadi kesini, tapi kok gak bisa? Sese, misal dibuka lagi, kok bisa gak ya? Gak iso, para siswa dulu. Baik, kita sudah tidak bisa ke sana. Lari. Ketabrak. Lari. Dan apa yo? Ada masukan lagi dari Pak Dendroy. Ayo, Wita, penlek keweden. Iku keluarkan ekspresinya. Ngono aja. Ojo, koyo gak keweden malahan doh. Iki keweden setengah mati sampai gak iso ma. Aku iki kuwat dan setengah mati, Pak, sampai gak iso apa?
berekspresi ku. Kayak lewat mana terus? Oh, bisa ternyata. Tak kira harus lewat rak buku. Ya kita naik dulu ya. Iyo. Aduh. Lah kok lo berkabe? Ya nunggu ya. Iya. Oke mantap. Lagi-lagi suara ini ya. Yang mana aku sangat membencinya. Oke. Kita tunggu momentum lagi sepertinya. Untuk pianonya bisa nyampe sana. Wop. Wop. Oke, hampir saja. Hampir saja. Hampir saja lost the momentum. Waduh, waduh, waduh. Waduh, lapor lo gurkap. Engkon, engkon, engkon. Yang aku gak suka dari Little Nightmare 1 itu on suara degupan jantung. Lanjut ya. Hai Pak Janitor. Itu yang membuatku takut. Crouch, crouch. Oke. Sini ada apa ya? Oke. Sof. Ya Allah. Pak, jangan di situ napa, Pak? Lagi mana? Salah. Lagi mana? Ini saya gak kelihatan nih. Saya kita cek dulu situasinya. Jadi kita crouch. Akankah? Akankah? Aduh, ono suarane ambekane sik sik lho. Sing gare aku melok sesek. Sejauh ini masih di atas karpet sih, gak tahu nanti lek di atas kayu. Lek di atas karpet kita safe. Gak tahu engko lek ana buku jatuh. Siap-siap ya. Janitor, topimu bagus. Mek kepribadianmu yang jelek. Iya. Ya, kita tetap stealth. Nah, itu tuh biang kerok itu. Si monyet ninja itu. Biang kerok itu pasti. Saya aku mau nyetet lilin. Lek misalnya kita ambil terus kita lempar ke tempat lain mana bisa enggak ya? Aku pingin coba-coba. Tidak takut dengan Bapak Janitor. Salah. Situ 6. Oke, kita ke sini dulu. 6, come on, come on, come on. Sampai agak maju. Nah, sip. Gaslighting. Gaslighting. Oke. Di sini dibuka. Tidak bisa ya. Baik, sepertinya kita akan coba bikin noise. Tapi ya itu tadi. Easy. Pelan-pelan aja ya kayaknya.
Ngkon. Saya nunggu dia ke sana dulu ya. Kayak ngecek gitu loh. Pecah soalnya. Aduh, di bawah ada lighting dong. Sumpah. Yakin nih, buang ya. Oke. Kita pindahin satu. Pak, saya belum ngapa-ngapain. Oke. Lah kok tangannya merono, jangan dong. Cari tempat sembunyi dulu. Kayak gak usah sembunyi sih, soalnya Pak Janitor kan buta. Maksudnya tidak bisa melihat begitu. Oke ya, di sini kayaknya nggak ada apa-apa. Ini apa ini? No. Oke, tidak ada Fafa lagi. Baik. Harus mengambil ini. Terus TV ya. Biasanya TV ku berhubungan sama noise. Yang mana pasti Pak janitornya nanti kesini. Sepertinya begitu. Saya kita siap nanti deket itu aja.
Ini sih. Kok gak bisa? Ya apa? Kok gak bisa? Sebentar. Resume. Kok gak bisa? Salah. Sampai sini akan lebih ekstrim ya temen ini. Cuman itu ya Allah tanganku. Ready? Yuk. Thank you.
semisal ya aku nyoba sih. Oke. Akankah berhasil? Berhasil. Tapi kayaknya butuh gerobak itu untuk buka pintu lagi ya. Berarti oke. Tinggal tarik aja. Bagus. Sini. Bergerak lho rek, maksudnya dalam paket itu dalam kondisi segar. It's painful and disturbing ya. Sesuatu hal yang mengganggu ya. Spondek mana ya? Murung dek ku ngarep ngono. Lari aja. Mohon maaf, bagaimana nih, Pak? Kita coba sembunyi dulu deh. Eh.
Kita udah diem-diem baik nih. Oke deh, lari. Lari, run for your life. Run for your life. Run for your life. Baik, salah. Oh, slide ya. Oke. Okay. Oh, control. Baik-baik. Map. Slide. Udah lari. Udah dikit banget tuh momentumnya, Bapak. Tanganku shaky nih. Bentar, saya berpikir dulu nih. Bot. Itu kayak di ujung dunia. Oke, kita lihat momentum tangannya dulu. Dia tuh mau kemana saja, gerak tangan yang overload ini ya. Dan apa yang harus kita lakukan di sini? Apakah kita harus langsung pikiran kebal dong? Niat hati tuh mau ke tengah gitu loh. Oh, untung spawnnya di sini. Kucok, bentar ya. Aduh. Sebentar ya. Ini blind spotnya tangan sih. Loh, enggak. Tadi ngebug berarti. Oke. CKE blind spotnya di sangkar atas. Okay, we'll see. Kayak tangannya gak kesini dari tadi. Tidak ada tempat aman di dunia ini, kawanku. Langsung saja lah. Ya. Kayak rasanya farting. Bagaimana nih? Aduh. Cek, ya Allah, saya tahu lah, give me a chance to think, ngono lho. Berikan aku kesempatan untuk berpikir. Oke, kayaknya kesini dulu nih. Ngono carane koyoke. Ayo atuh, jadi gamer yang gesit atuh. Jadi gamer yang gesit atuh. Kita coba lagi ya. Jadi gamer yang gesit atuh. Iya. Yeah. Lupa tadi tak kira anu apa? Aku tekan tombol ya. Ternyata itu X. Ah.
Oh my god. Oh my god, kan dark dark imagineku. Dark imagineku sampai lemes tanganku. Sek. Oh my god, oh my god, sek. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ya Allah, astagfirullahaladzim, dark imagineku. Ya Allah, langsung astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh baik, baik ya Allah. Achievement ya, the layer. Oke. Lah, gak punya. Loh, aduh, udah mana gak bisa melihat sekarang. Tangannya tidak ada. Oke, kita lanjutin sedikit ya. Oh my god, tangannya, oh, aduh, dari siku ke bawah loh. Aduh, ngeri maksudnya. Dari tempat mengerikan ini ya. Oke. Sepertinya tidak. Kayaknya kita harus nonton. Oke. Aku gak bisa muni wi ya. Padahal aku seru. Ada sosok bayangan lain. Baik. Sudah nih, wahana kita sampai sini nih. Oke deh. Wow, tumpukan apa ini? Jangan bilang ini tumpukan GoFood. Aduh. Pas. Lapar. Six, kamu itu kok laparan sih? Di sini gak ada makanan. Kita cari-cari ya, barangkali nih ada makanan. Hi rats. Aduh. Objektif kita mencari makanan yang matang kalau bisa. Pada baju kotor. Nah, kita cari di room sebelahnya ya. Makanan, where are you? Ada. Apa yang aku pikirkan, tapi kan itu kotor, itu bukan makanan. Enggak ya, masih ada opsi lain dong. Six. What happened to your life? Six.
pendek sebelah ada apa. Kalau misalkan it's a big puzzle, kita akan selesaikan di next episode. Kita lihat ya. Basah. Apa yang terjadi di tempat ini ya Allah? Lu lihat entah. Tuh basah.